Oke, balik lagi di channel YouTube K2C Multi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menghidupkan HP ya. Jadi cara menghidupkan HP Xiaomi tanpa tombol power. Nah, ini tombol powernya sudah rusak ya, teman-teman. Nah, ini tombol powernya. Coba kita buka aja ya. Kita buka aja casingnya. Nah, ini ya. Ini Xiaomi, ini tombol powernya ya. Tombol powernya jadi sudah macet ya. Jadi sudah nggak bisa diaktifkan tombol power atau on off-nya ya. Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, yang perlu disiapkan yang pertama adalah ini casan ya atau charger HP. Ya. HP kemudian ini strumnya ya atau listriknya ya. Oke, langkah yang pertama, nah silakan ditekan ya. Ini tekan volumenya, ini volume bawah, ini volume atas. Nah, tekan yang volume atas ya, tekan, tahan ya, ditahan. Kemudian dicolokin casannya ya, casan HP gini ya, casan HP. Oke. Nah, setelah nyala ini kelihatan ya, mie-nya kelihatan, langsung dicabut. Nah, kita cabut. Nah, kita diamkan dulu ya. Nah, ini sudah nyala ribut ya, ribut. Nah, nanti silahkan didiamkan saja. Nah, coba kita berapa menit ya. Nah, kita coba ya, kurang lebih berapa menit ya, didiamkan saja. Saja. Nah, sebagai informasi tambahan, ini bisa digunakan semua tipe HP ya. Oke, ditunggu saja ya sampai kurang lebih 4 menit ya. Coba kita lihat supaya jelas ya. Nah, ini seperti ini ya, teman-temannya. Nah, ini seperti ini. Oke. Coba kita geser. Ya. Sudah jelas ya. Nah, ini lagi proses reboot ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir, cara ini tidak menghapus semua data yang ada di HP, jadi semuanya kembali normal kembali ya.
ini sudah hampir selesai ya prosesnya. Ini proses, lagi proses. Nah ini teman-teman sudah nyala kembali ya, jadi sudah nyala kembali ya, jadi sudah normal kembali ya. Ya, jadi datanya masih lengkap ya, jadi tidak hilang ya. Oke, teman-teman, itu aja tutorialnya, caranya ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Jangan lupa yang baru berkunjung, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lantainya. Terima kasih.